pagi. Aku sekarang lagi di Masjid Quba. Oh, jadi kita mengunjungi Masjid Quba aja. Kalau kamu ke Madinah, memang dianjurkan untuk ke Masjid Quba. Ini masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah SAW. Keren banget nih, kita itu kayak apa. Alhamdulillah berhasil ya kan, udah intip sedikit karena ini tempat ibadah ya teman-teman, jadi aku nggak bisa share banyak, jadi harus sadar diri hanya sedikit aja. Dan kalau kesini jangan menyerah di depan untuk masuk, harus usaha sholat dalam masuk, karena ternyata di dalam itu safnya banyak juga kok yang kosong. Sama permisi sama orang Arab, sama orang India sih dikasih. Jangan langsung lihat ramai terus menyerah, akhirnya nggak sholat atau di luar. Dan sholat di sini cukup dua rakaat aja, misalnya kamu tiyatul masjid atau sholat duha misalnya. Seru banget ya. Pokoknya pahalanya katanya kalau kamu sholat di sini, sholat di Quba, pahalanya sama seperti dengan ibadah umroh, masya Allah. Duh, aku selalu baper sedih kalau ngomongin keadaan Madinah. Semoga bisa datang lagi salat bareng sama anak-anak aku, adik-adik aku yang belum pernah kesini ya. Amin, doain. Dan juga buat kalian yang belum kesini juga aku doain bisa kesini. Amin. Kita lanjut ya. Much later. Jadi zaman Rasulullah itu perang ini itu pakai pedang. Jadi dan juga pakai panah. Ya kan? Jadi kita lagi di Jabal Uhud, kita lihat seperti apa. Nah, tadi ya aku show adalah map-nya. Jadi enggak ditemukan ke baki, enggak di bawah. Enggak ada. Jadi ini dulu kita baca assalamualaikum. Kita coba naik. Jadi di sini yang ini, yang bawa panahnya bawa dari sini, pemanahnya dari sini. Oh, pemanah dari atas sana. Oke, kita udah selesai. Terakhir ini di Gunung Uhud, ini gunung yang mencintai umat Muslim dan Muslimah. Cuma gunung ini yang mencintai umat Muslim. Lumayan panas, padat. Kebayang tadi aku udah coba naik ya satu level gitu doang yang ke gunungnya, tapi tidak sampai atas. Sekarang kita akan kembali ke hotel buat sholat zuhur. Sampai ketemu lagi. Dah.